Orang hutan adalah sejenis kera besar atau great apes yang hanya ditemukan di Asia, tepatnya di Pulau Borneo dan Pulau Sumatera. Orang hutan hidup sejak ratusan ribu tahun yang lalu, tersebar di kawasan hutan alam Indonesia dan Malaysia. Mereka tinggal bersama dengan satwa-satwa lainnya seperti gajah, harimau, jenis-jenis owa atau gibbon, dan berbagai jenis satwa lain yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Anak orangutan tinggal bersama ibunya selama sekitar 7 tahun. Sang ibu mengajar mereka cara mencari pakan, bagaimana membuat sarang untuk bermalam. Adalah suatu proses yang lama bagi anak orangutan untuk belajar hidup seperti orangutan dewasa. Seperti halnya anak manusia, anak orangutan sangat bergantung pada ibunya dalam berbagai proses belajar dan proses menuju kedewasaan. Orangutan hidup dengan memakan buah-buahan hutan seperti durian dan berbagai jenis lainnya, juga kulit kayu dan dedaunan hutan. Buah-buahan seperti ini tersebar di hutan yang luas sehingga orangutan harus pergi jauh untuk mencari pakan. Orangutan akan mendatangi kembali tempat yang sama pada selang waktu yang relatif lama selama beberapa tahun. Pembukaan industri perkebunan kelapa sawit membuka lapangan pekerjaan dan keuntungan untuk orang Indonesia dan Malaysia. Namun pembukaan perkebunan berarti pula pengurangan kawasan hutan alam. Penebangan hutan, baik yang legal maupun tanpa izin, akan membawa orangutan ke arah kepunahan, sebuah aset nasional yang sangat berharga, yang akan segera hilang. Banjir juga akan lebih sering terjadi dibanding kejadian pada akhir-akhir ini. Masyarakat lokal akan merasakan akibat langsung akibat hilangnya hutan ketika rumah-rumah mereka rusak dan hancur akibat banjir tersebut. Seringkali ketika perkebunan kelapa sawit ditanam dan menggantikan hutan alam di mana berbagai jenis satwa tinggal, kemungkinan orangutan masuk ke perkebunan tersebut dan menjadi bingung serta tersesat. Orangutan akan mengingat lokasi itu pada waktu masih menjadi hutan. Oleh karena itu, mereka datang untuk mencari buah-buahan. Mereka lebih senang tinggal di atas pepohonan dan terpaksa turun ke tanah bila ada kesulitan yang tidak dapat dihindari. Apabila orangutan sampai merusakkan tanaman kelapa sawit, kemungkinan hal tersebut karena dia terlalu lapar dan tidak dapat mencari buah-buahan untuk makan di lokasi itu. Orangutan adalah binatang yang halus dan pemalu, tetapi tenaga mereka sangat kuat. Apabila berada di luar lingkungan dan terasa terancam, mereka menjadi sangat berbahaya. Mereka juga dapat membawa berbagai penyakit seperti HIV, hepatitis, cacingan, dan TBC yang mana dapat ditularkan kepada manusia, begitu juga sebaliknya. Sangat berbahaya bagi anak-anak khususnya untuk kontak langsung dengan orangutan. Reaksi terhadap penyakit yang ditularkan kepada anak-anak akan lebih parah daripada orang dewasa dan kemungkinan dapat mengakibatkan kematian. Program video singkat ini akan memberikan gambaran kepada Anda tentang apa yang seharusnya Anda lakukan
bila Anda bertemu orang utan di perkebunan demi keselamatan tanaman, Anda sendiri, dan orang utan. Ini adalah pusat rehabilitasi di mana orang utan yang sakit, terluka, dan anak orang utan yang tidak memiliki induk dirawat untuk sementara sebelum dilepasliarkan kembali ke alam. Staf khusus yang terlatih sedang merawat orang utan di pusat rehabilitasi sebelum dilepasliarkan ke kawasan hutan yang aman untuk mereka tinggal. Ada beberapa dokter hewan dan para medis untuk merawat orang utan yang sakit dan terluka yang dibawa ke pusat rehabilitasi. Orang utan memerlukan berbagai jenis buah-buahan untuk dapat bertahan hidup secara sehat. Ini adalah kebutuhan yang sangat mahal untuk memelihara mereka. Adalah juga merupakan tindakan melanggar hukum dengan memelihara orang utan sebagai binatang piaraan, sehingga sangat dilarang untuk menangkap, membeli, menjual, ataupun memelihara orang utan itu sendiri. Anak orang utan yang tidak memiliki induk dirawat dan dilatih tentang berbagai hal oleh para perawat, antara lain untuk mencari dan memilih makanan yang baik di hutan. Orang utan seharusnya belajar tentang keahlian tersebut dari induknya. Tetapi ketika induknya mati terbunuh, dia membutuhkan perhatian penuh dari perawat seperti ketika dia berada dalam perawatan ibunya. Pusat-pusat rehabilitasi juga memiliki beberapa tim penyelamat. Tim ini sedang menuju ke perkebunan untuk menyelamatkan orang utan yang tersesat, kebingungan, kelaparan, dan kehausan di perkebunan kelapa sawit. Pusat-pusat orang utan dapat dijumpai di beberapa lokasi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada akhir program video ini. Ada hal-hal baik dan tidak baik untuk mencari orang utan di perkebunan. Dan semoga di akhir program video ini, Anda akan memahami langkah-langkah yang baik untuk menyelamatkan saudara kita, si orang utan. Ada beberapa saran bila Anda bertemu orang utan di salah satu perkebunan kelapa sawit. Apabila Anda melihat orang utan di dalam perkebunan, jangan mendekatinya atau mencoba menangkapnya. Oi, itu ada orang utan itu. Ayo sini teman-teman. Ayo, ada orang utan, kita usir. Ayo, itu. Ayo itu. 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 Apabila orang utan tersebut berada di pinggir hutan, cobalah membuat suara gaduh dan membuat asap untuk menakut-nakutinya agar ia memanjat kembali ke atas pohon di dalam hutan. Orang utan adalah satwa dilindungi undang-undang, dan apabila Anda menyakiti seekor orang utan, Anda dapat ditangkap petugas dan masuk penjara. Hal ini juga berarti Anda tidak diperkenankan untuk menyentuh, menendang, menangkap, menjerat, menjebak, membakar, atau menembak orang utan. Ini adalah hukum. Jika seseorang di perkebunan Anda menyuruh Anda untuk menyakiti orang utan, Anda tidak perlu mendengarkannya. Kadang-kadang, orang utan tersesat dan menjadi sakit di dalam perkebunan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena hutan di mana dia berada tidak cukup luas untuk mencari buah-buahan dan makanan yang dibutuhkan. Kelapa sawit bukan pilihan makanan yang baik bagi orang utan. Ini adalah pilihan terakhir. Apabila orang utan memakan kelapa sawit, ada kemungkinan dia akan sakit akibat dari pestisida yang digunakan di perkebunan. Sebaiknya orang utan dikeluarkan dari perkebunan secepat mungkin. Apabila orang utan sering terlihat masuk kembali ke perkebunan, Anda harus menghubungi petugas keamanan atau satpam atau manajer perkebunan. Pak, stop. Ada orang utan di sana, Pak. Itu di mana itu, Pak? Di sana. Ah, okay. Di situ ada orang utan. Nanti Bapak pulang dulu ke sana. Tunggu di sana, nanti saya balik ke kantor saya lapor ke manajer dulu.
manajer perkebunan akan menghubungi atau menelepon Yayasan Penyelamatan Orang Hutan untuk saran lebih lanjut. Nyaru Menta, reintroduksi orang hutan, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ada orang hutan yang sudah menyerang tanaman kelapa sawit kita. Meskipun ini akan lebih baik untuk orang hutan untuk tetap tinggal di sisa hutan yang ada, barangkali mereka akan memutuskan apakah orang hutan tersebut memerlukan perhatian medis. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, Pak. Pak Ian, bisa minta tolong kontak tim rescue-nya, terutama yang teknisi dan sopir, untuk siap-siap mempersiapkan perlengkapan rescue. Sekali tim penyelamat diberitahu bahwa ada orangutan yang sakit di perkebunan, mereka mungkin akan memutuskan kepentingan untuk segera datang ke perkebunan. Tim penyelamat sudah dilatih khusus untuk menggunakan alat-alat khusus seperti senapan bius, obat-obatan khusus orangutan, kandang angkut yang cukup kuat, jaring penangkap khusus, GPS, teropong, lampu sorot, dan mobil atau kendaraan khusus lapangan. Hal tersebut akan memungkinkan mereka untuk menangkap seekor orangutan tanpa menyakitkan orangutan dan menjauhkan bahaya bagi tim itu sendiri. Petugas medis khusus orangutan akan menemani tim penyelamat untuk memastikan segalanya berjalan dengan aman dan tepat. Dan ini diperlukan beberapa tahun untuk melatih agar dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Jangan mencoba menangkap atau menjerat orangutan sendiri. Mereka sangat kuat dan dapat berbahaya. Orangutan besar. Tim ini menggunakan senapan bius untuk melemahkan orangutan. Tidak diperkenankan menangkap orangutan oleh Anda sendiri. Ini akan berakibat fatal bagi diri Anda dan orangutan. Pekerja mencoba menjerat orangutan ini menggunakan jaring bulu tangkis. Orangutan ini mengalami luka parah ketika mencoba melepaskan diri dan mengakibatkan kematian sebelum tim penyelamat tiba di lokasi. Ada kemungkinan dia menularkan penyakit yang berbahaya kepada pekerja yang berhubungan langsung dengan orangutan itu. Ingat, Anda jangan pernah mencoba menangkap orangutan sendiri. Ketika orangutan selamat dibawa ke pusat orangutan, para medis memeriksa apakah orangutan tersebut sakit dan terluka. Ini adalah orangutan betina dewasa. Dia menjalani tes kesehatan, kemudian pengambilan sidik jari. Orangutan memiliki sidik jari yang unik, sama seperti sidik jari manusia. Staf melihat keadaan gigi dan mengukur kepalanya untuk memperkirakan umur orangutan ini. Seperti Anda lihat, dia kelihatan sangat kurus karena kurang makan. Kemudian, dia ditempatkan di karantina, di mana dia mendapat perawatan intensif selama 24 jam oleh tim yang terlatih. Sisa hutan yang ada terlalu kecil baginya untuk bisa bertahan hidup. Apabila orang hutan sampai merusakkan tanaman kelapa sawit, kemungkinan hal tersebut karena dia terlalu lapar dan tidak dapat mencari buah-buahan untuk makan di lokasi itu. Yang harus Anda ingat adalah untuk tetap menyisakan area yang menghubungkan dengan hutan lainnya untuk memberi kesempatan bagi orang hutan untuk tetap bertahan hidup tanpa merusak perkebunan.
pada akhirnya, tibalah saatnya orang hutan untuk hidup bebas ke rumahnya yang baru di hutan. Tetapi seharusnya pemindahan ini tidak perlu terjadi seandainya perkebunan dibuat dan dikelola dengan cara berkesinambungan dan penuh tanggung jawab. Jadi ingat, jika Anda melihat orang hutan di perkebunan, jangan mendekatinya atau mencoba menangkapnya sendiri. Jika hal tersebut terjadi di dekat hutan, cobalah untuk menakutinya agar mereka kembali memanjat pohon dengan membuat suara gaduh atau menggunakan asap. Jangan menyakitinya, hal tersebut dilarang. Jika orang hutan selalu kembali atau kelihatan tidak sehat, biarkan petugas keamanan atau satpam atau manajer Anda mengetahuinya, dan mereka akan menghubungi pusat orang hutan untuk meminta nasihat.